Hai, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. First of all, saya introduce myself. My name is Muhammad Azim bin Rusli. Saya daripada Fakulti Economy Contemporary of Islamic Studies. Okay, baiklah, pada pagi ini saya akan berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan surah Al-Mulk. Okay, ramai di antara kita mengetahui surah Al-Mulk ini. Akan tetapi kita tahu tak fadilat jika kita mengamalkan surah Al-Mulk ini. Oleh itu, saya akan berkongsi sedikit ilmu mengenai Al-Mulk dan apa fadilat dan kelebihan jika kita mengamalkannya. Baiklah, pada permulaan ini saya akan menceritakan sebesar sedikit mengenai surah Al-Mulk ini. Surah Al-Mulk ialah surah yang ke-67 yang terdapat dalam Al-Quran. Surah ini terdiri daripada 30 ayat dan surah ini tergolong daripada surah Al-Makiyyah dan bukan surah Al-Bananiyah. Okey, baiklah. Surah ini, kalau kita membacanya, kalau kita selalu mentadabbur surah ini, kita akan dapat memahami bahawa Allah cuba sampaikan perkara yang paling baik untuk kita. Dan surah ini, jika kita melazimi dan sentiasa membaca surah ini, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersabda, Rasulullah SAW tidak akan tidur selagi mana beliau tidak membaca dua surah ini. Apa itu? Iaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Baiklah, terdapat banyak hadis yang menceritakan kelebihan, manfaat dan kebaikan jika kita sentiasa melazimi dan istiqamah membaca surah Al-Mulk ini. Antaranya, yang pertama, surah Al-Mulk ini dapat memberi syafaat kepada kita. Seperti mana Rasulullah SAW telah bersabda, sebahagian surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran, ada satu surah yang mengandungi 30 ayat. Surah itu ialah surah Al-Mulk. Ia memberi syafaat kepada orang yang membacanya dengan mengeluarkannya dari neraka dan masukkannya ke dalam syurga. Masya Allah, begitu besar fadilat jika kita mengamalkan surah Al-Mulk ini. Dia dapat memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak, insya Allah. Manfaat kedua, jika kita melazimi, jika kita istiqamah membaca surah Al-Mulk ini, Al-Mulk ini akan menyelamatkan kita daripada azab siksa kubur. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang terkandung 30 ayat. Surah itu ialah surah Al-Mulk. Ia akan datang kepada pembacanya untuk membantu bersoal jawab dalam kubur sehinggalah mereka selamat masuk ke dalam syurga. Bukan itu saja, Sayyidatina Abdullah bin Abbas berkata, sesiapa membaca surah Al-Mulk sehingga menjadi amalan wiridnya, nescaya ia mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kuburnya. Bila azab hendak datang kepada kepala, terdengar satu seruan. Apa yang dikatakan? Tidak boleh engkau datang kepada pihak ini kerana ada surah Al-Mulk. MasyaAllah, surah Al-Mulk itu ada di kepala kita. Jika kita mengamalkan surah Al-Mulk ini, insyaAllah surah Al-Mulk ini akan dapat membantu kita, menyelamatkan kita daripada azab kubur yang akan duduk di atas kepala kita. Okay? Dia akan menjawab persoalan yang tanya oleh Munkar dan Nakir. Fadilat yang ketiga, iaitu hati yang beriman. Okay, seperti mana hadis Rasulullah SAW yang bersabda, hatiku ingin supaya surah Al-Mulk berada di dalam hati setiap orang yang beriman, iaitu setiap Muslim hendaklah mempelajarinya dan membacanya dengan istiqamah. Okay, apa tanda orang itu beriman? Ada dalam hadis yang disebutkan seperti tadi, kalau kita selalu membaca surah Al-Mulk, hati kita akan bertambah jadi tambah iman. Fadilat yang keempat dan yang terakhir, iaitu mendapat keistimewaan. Okay, ulama pernah berkata, sesungguhnya surah Yasin dan surah Al-Mulk terkandung di dalamnya beberapa rahsia dan kelebihan. Sesiapa yang mengamalkannya, nescaya ia mendapat rahsia-rahsia dan kelebihan itu serta dikasihi oleh semua manusia dan juga menjadi hebat pada pandangan makhluk. Okay? Ni ulama yang berkatalah. Dan ada seorang Khulafa Ar-Rashidin yang berkata, Sayyidina Ali berkata, sesiapa yang mengamalkan surah Al-Mulk, nescaya dibawa ia pada hari kiamat di atas sayap malaikat
serta wajahnya yang cantik seperti Nabi Yusuf. Allah Akbar. Ini bukan saya yang kata, tetapi Saidina Ali, Khulafaur Rasyidin yang keempat yang kata. Itu tak berbesarnya keistimewaan kalau kita membaca surah Al-Mulk. Oleh yang demikian, sebagai kita, sebagai umat manusia akhir zaman ini, kita perlulah melazimi, kita perlulah istiqomah untuk membaca surah Al-Mulk ini. InsyaAllah dengan kelebihan yang terdapat pada surah Al-Mulk ini, kita dapat selamat daripada siksa azab kubur, kita dapat selamat di akhirat kelak, dapat memberi syafaat kepada kita. Tenang dalam hati kita, jika sebelum ini kita belum pernah membaca surah Al-Mulk, insyaAllah bermula pada hari ini kita perlahan-perlahan membaca surah Al-Mulk dan jadikan amalan sehari kita, insyaAllah. Itu saja pusing daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya terlalu itu datang daripada Allah SWT, daripada Allah SWT. Aku rikau lihada wa astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.